Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau pendidikan Renjo, mau pendidikan Sari, mau celana berang bakar ke Bema. Yeay. Okay guys, aku hari ini kesiangan ya, bangun jam 7.40. Tapi gak apa-apa, kadang majikan kan. Aku semalam itu tidur jam 1 guys, mandi jam 11:30 ya. Karena ada itu siapa? Adanya kakek aku kan ulang tahun dan dia enggak ada anak ya. Dia dirayain ulang tahunnya tuh di rumah nenek aku di sini. Jadi ya mau enggak mau harus ada cara rame makan-makan besar. Biasalah orang Taiwan kan suka makan-makan kayak gitu ya, ribet. Aduh. Terus mereka ngumpul-ngumpul nyanyi-nyanyi. Aku juga ikut nyanyi ya. Sampai jam 10 ya, aku terus keberesin apa kan. Lama juga, nah malam-malam juga harus mandiin mbahku kan, karena mbahku itu ya emang super spesial ya, mandi juga nggak mau sore, dia maunya malam, mau tidur baru mandi, jadi mau gimana lagi, aku harus ngikutin kemauan majikanku ya. Dan ini sebenarnya aku tuh capek banget ya, capek, masih ngantuk juga, tapi ya mau gimana, udah tuntutan kerja. Dan ini mau naik kereta ke Sindian, ya jalur hijau itu aku mau naik kereta ke sana, mau nganter simbah terapi, biasa terapi tusuk jarum ya, tusuk kepala, karena di belakang rumah sini ada tapi gak bisa nusuk yang di kepala, di sini tuh nusuknya di kaki gitu. Mau tak ingetin juga yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, di like, di komen ya guys. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah support terus video-video aku. Semoga nggak bosen lihat aku terus ya guys. Terima kasih. Hey guys, di rumah ada teman, ada Mbak. Mbak ini tuh yang kerja di rumahnya anak nenek aku di Taipei, Nanjing San. Minta di Mbak Adi ini pulang bareng sama aku, guys. Gue bye. Lagi remian. Apa? Remian. Kayak aku cuma dipengen. Ya suka itu ya kalau apa posisi apinya kayak gitu. Bu. Gembira sih ki urung masak. Setengah malam. Kapan ngevlog di tempat-tempat ramai ya? Gak di dapur, baik. Perasaan ngevlognya ada dapur, baik aku. Gak ada tempat lain. Udah khas. Kalau nggak di dapur di sofa. Tapi masih mending. Iya. Masih mending. Ada banyak temen juga di kamar mandi. Aku ya kalau lihat TKW yang foto di kamar mandi ini pasti dia apa? Gak ada tempat. Pasti gak ada tempat atau ya. Iya kayak aku kan gak punya. Gak bebas pegang HP. Iya gitu. kayak aku kan gak punya tempat tidur. Gak bebas, gak ada tempat tidur, gak ada itu. Tidurnya di sofa. Aku sih HP bebas pegang. Nenek gak bebas pegangnya aku gak mau karena kerja nenek lah. Wis cerewet terus HP yang terus libur ya bu. Ngomong pakai bahasa Lombok, Mbak. Halo, berembe kabar selaku pulang pada bekelur. Ngomong. Tadi orang ngomong, sekarang kan, dia pusing sendiri. Kan gak mudeng. Tadi kan ngomongnya halo, gimana kabarnya, udah makan belum gitu. Halo pemirsa, pripun kabare? Sampun malam napa dereng? Kados niku nggih nek bahasa Cilacap halus. Sampun kula nggih mboten sakit bahasa halus, apa Cilacap. Kula lagi ngomong atau lagi ngapain? Ya Allah cepet banget. Ngomong atuh. Ya wong kula nggih mboten sakit bahasa halus. Aku juga enggak bisa ngomong bahasa halus Cilacap. Ngomong yang kepenak ngapak, orang apa orang kepenak. Ya Allah. Kok lucu ya kedengarannya? Ya aku juga denger bahasa Lombok juga kayak aneh-aneh aneh banget. Ya? Iya, aneh banget. Aku kalau bahasa yang kayak Medan, Batak itu masih mending ngerti. Tapi kalau Lombok memang aneh banget. Iya. Gak ada mirip sedikit. Iya, susah banget. Ngomong apa susah banget.
itu logatnya juga beda-beda. Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat itu beda-beda logatnya. Masa? Berarti kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa ya, Barat enggak sama. Beda. Telepon ke telepon. Aku mau diprotes di rumah gara-gara enggak angkat telepon. Soalnya pada ada di rumah, ngapain aku yang angkat telepon? Kecuali mereka enggak ada kan. Biarin aja. Mereka suka nyari-nyari kesalahan. Kamu itu enggak pernah kalau ada telepon bunyinya diangkat. Ya kalau ada di rumah ngapain? Dia kan di dekatnya, kita yang malah jauh di luar sana. Masa kita yang lari mau ngapain? Ya kadang suka begitu lawan majikan suka kalau bahasa lombok anjing tau nggak basung kawarti cong juga kete rambut aku panjang kemarin dunia rambut. Kamu poninya di sebelah sini ya? Kesini, tapi kan aku udah gak punya poni lah, ini poni panjang segini, gimana mau dibilang poni? Kadang-kadang aku tuh serem ya lihat aku sendiri, kenapa? Wong ireng nang kamera putih banget kan, HP-nya ini main apa nu lampu nih sing padang ya wis. Wong ireng dateng kaya ireng dok. Ireng dok teng. HP putih banget nek ketemunya aja kaget ya. Nek ketemunya aja kaget emang ireng. Ya udah guys, terima kasih yang sudah menonton. Mungkin segitu dulu video hari ini. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.